Kibar. Takkan tak ada gambar? Ha, kau kan pempengaruh. Mestilah kau nak tunjuk gambar, kan? Mestilah. Video pun ada. Uish, dahsyat kau berenang. Macam-macam kaya. Ikan payung. Alamak. Pandai sangat berenang. Yelah. Tapi apa-apa pun, aku seronok. Sing, kenapa kau tak buat kolam renang kat rumah kau? Entah. Tak pernah terfikir pun. Kalau ada, boleh kita orang semua tumpang berenang. Alah, kita berenang kat sungai je lah. Ish, nak juga rasa berenang kat kolam renang. Betul. Nantilah aku tanya daddy aku. Ada kolam renang. Sebab semalam kita orang lalu kat rumah kau, tak ada pun kolam renang. Betul. Aduh. Kau tak perasanlah tu. Dah, tak payah gaduh-gaduh. Petang ni datang rumah aku. Kita berenang. Kita orang dah sampai. Korang datang nak berenang? Yalah. Macam tak tahu pula. Mana kolamnya? Kan aku dah kata, tak ada. Ada. Kat laman tepi tu. Buat apa tu? Cikgu, kita orang makan rambutan. Oh. Cikgu, kutip apa tu? Buah sawit ni, ha? Kita orang guna buah tu untuk lastik buah rambutan. Ada banyak lagi dalam saku ni. Iya? Mana korang dapat? Kutip kat celeng. Oh,
Boleh bagi cikgu? Huh? Boleh je. Huh. Nah, ambillah. Terima kasih. Cikgu nak buat apa? Adalah. Dah, mari cikgu belanja kamu ABCD. ABCD? Huh? Yeay! Cikgu belanja! Ini untuk Santi. Ini untuk Jarji. Siapa tahu buah apa yang merah menyala tu? Saya. Buah sawit, cikgu. Bijak. Apa kegunaannya? Untuk buat main plastik, cikgu. Lagi? Untuk dapatkan minyak sawit. Betul. Dari buah sawit ni, terhasillah minyak sawit. Minyak yang selamat dimakan dan menyihatkan kerana ianya dari sumber tumbuhan. Wah, baru tahu buah sawit ni boleh jadi minyak. Basuh tangan. Boleh makan. Yes, kau nyumpi. Jom basuh tangan dulu. Jom. Mana datang buah sawit ni? Kita orang punya, apa? Cikgu bagi. Kita orang kena belajar pasal minyak sawit Malaysia. Oh, bagus tu. Kita harus tahu pasal minyak sawit dan sokong penggunaannya. Betul, Opa. Lebih-lebih lagi, Malaysia adalah antara negara pengeluar minyak sawit terbesar dunia. Ros memang penyokong tegar minyak sawit Malaysia. Semua masakan dan gorengan Ros pasti guna minyak sawit Malaysia. Sebab... Sebab apa? Biasalah. Aku kan ketua kelas dan pempengaruh. Rambut kita kena sentiasa kemas dan rapi. Baju dan kasut kena bersih. Barulah kita kelihatan segar dan cantik. Selamat pagi. Cepat-cepat. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Betul apa yang Ehsan cakap tadi. Bila ke sekolah, kita kena sentiasa kemas dan bersih dari segi pakaian, kasut dan juga rambut. Diri bertambah yakin untuk belajar dengan selesa dan jadi cemerlang. Betul. Budak yang kemas dan bersih nampak bijak. Macam aku. Kenapa ni Fizi? Baju tak terurus. Rambut serabai. Nak cepat, cikgu. Sebab dah terlambat bangun. Ha, cepat kemaskan diri. Masukkan baju. Sikat rambut tu. Baik, cikgu. Pink kacap. Siap. Dah siap? Macam tak sikat je. Sikat sikit dah lah. Ini gaya aku. Kau apa tahu? Kau, rambut pun tak ada. Ada hati nak tengok orang. Fifi, tak baik cakap macam itu. Biar tak ada rambut, tapi kemas. Betul. Kalau ada rambut pun macam kau, tapi tak kemas, buat apa? Suka. Dah tu. Cikgu,
Tadi saya nampak ramai murid kat kelas sebelah. Ada apa kat situ, cikgu? Saya tahu. Saya ada nampak orang gunting rambut. Gunting rambut? Ya, cikgu baru teringat. Ada khidmat gunting rambut di sana. Esok pagi giliran kelas aman. Jadi, siapa yang nak gunting rambut, boleh pergi. Percuma. Apa pandang pandang? Besok kita datang dan gunting rambut sama-sama, nak? Nak, aku dengan Ipin akan datang awal. Hai, korang tak datang pun tak apa. Korang kan botak. Huh? Mana ada rambut nak digunting? Kita orang datang nak bagi sokongan pada kawan-kawan. Aku pun datang nak tengok je. Sebab aku dah gunting rambut. Saya pun tak gunting rambut. Tapi datang juga. Jadi, aku dengan Fizi je lah yang akan gunting rambut. Cuk. Aku tak nak. Kenapa pula? Sebab aku tak nak. Saya dengan Susanti mah gunting rambut. Ya, benar. Tapi saya tengok semua lelaki. Tak ada budak perempuan gunting rambut. Ada dua orang tukang gunting. Saya kenal itu seorang juga. Siapa? Agnes. Akal bodoh. Semenjak bila pula Akal Mutu pandai gunting rambut? Itulah. Kita orang pun terkejut bila dengar. Setahu opah, keturunan dia memang tukang gunting rambut. Mutu je jadi tukang masak. Tak apa. Besok kita tanya Uncle Mutu. Ingat je, Ipin? Kau berdua nak gunting rambut juga? Opah, tengok kak. Dia panggil kita orang. Alah, akak bergurau je tu. Itu pun nak terasa. Ngada-ngada. Siapa yang nak gunting rambut? Mak E, Zul dan Ijat. Fizi, rambut dia panjang. Tapi dia tak nak gunting. Kenapa? Dia takut agaknya. Apa yang nak ditakutkan? Gunting rambut je pun. Alah, sebenarnya dia nak bergaya dengan rambut panjangnya. Bergaya apa? Lagi nampak serabut. Rambut serabut tu fashion tau. Tengok ni. Ni, nampak? Nampak? Rambut macam ni pun ada orang suka? Ada. Ia serabut tapi tak serabut. Macam mana tu? Tak faham. Tak faham sudah. Kita orang nak juga bergaya. Tapi apakan daya? Rambut tak ada. Botak. Boleh je kalau nak. Boleh? Nak buat macam mana, kak? Buat macam ni. Wah! Macam-macam gaya ada. Cantik. Kalau macam ni senang je. Ipin, kita buat macam ni lah nanti. Ramainya beratur nak gunting rambut. Tapi mana kawan-kawan kita? Max! Itu suara Uncle Mutu. Ya, mari. Hai, awal ni korang. Tak adalah. Korang yang lambat. Tengok tu, Zul dah sedia nak gunting rambut. Upin-Ipin pun mau gunting rambut, kan? Alah, Uncle ni. Pelik pula.
Kita orang datang saja nak teman kawan-kawan. Ya kan? Uncle gurau juga. Jom. Ehsan, tunjuk gambar rambut tu pada Uncle. Okey. Ha, ni dia. Hei, tengok depan lah. Uncle tahulah apa macam mau gunting. Baik, Uncle. Uncle, tak sama dengan dalam gambar. Siapa lagi? Cepat. Uncle pandai ke gunting rambut? Ya, dulu-dulu banyak pandai. Sekarang sikit pandai. Pandai masak saja. Patutlah rambut Zul tak jadi. Apa tak jadi? Cantik kan? Huh? Tengok. Cantik-cantik. Sekarang siapa mau gunting rambut? Cepat. Kau dulu. Aku tak jadi gunting rambut. Kau pergilah. Yelah. Uncle, saya nak fesyen rambut macam ni. Okey. Tolong. Tolong. Ayu, adik. Kenapa mising-mising? Dia takut nak gunting rambut. Apa yang kau nak takut? Bukannya sakit pun. Betul-betul-betul. Kau tengok Fizi tu. Tak sama siapa yang gunting rambut. Ya ke? Ha, Fizi? Kau nampak macam budak pandai. Ya. Macam je. Uncle, nak tengok cermin? Sini tengok. Tak sama pun. Samalah tu. Tengok, semua murid pun sama rambut. Ya, Fizi. Budak sekolah, beginilah potongan rambutnya. Cantik kan? Yang cantik tu aku. Ha, Ijat pula. Tak nak. Jangan takut, Ijat. Kita orang ada. Betul. Tengok sana. Semua suka. Tak ada bising-bising, nangis-nangis. Siapa tu, Uncle? Oh, itu Uncle punya sepupu. Dia baru mau buka kedai gunting rambut. Jadi ini hari dia kasih percuma gunting rambut. Hari lain pergi gunting rambut dia punya kedai. Ada potongan harga 10% juga. Bagus tu. Belum gunting lagi lah. Apa mau jerit? Jangan takut. Tak sakit pun. Tapi. Duduk jam-jam. Tak ada rasa apa-apa pun. Memanglah tak ada apa-apa. Kau je yang takut lebih-lebih. Wah, macam ni barulah anak murid cikgu. Bersih dan kemas. Okey,
tengok cermin lah. Okey. Oh, cantik. Yeah. Mesti Mak Ijat suka tengok Ijat. Kenapa? Sebab Ijat dah berani gunting rambut. Ya, yeah, dia tak perlu pegang Ijat dah. Yeay, gunting Ijat. Ijat cerit-cerit takut mau gunting rambut. Betul kak? Betul. Huh? Lepas tu apa jadi? Tak ada apa-apa. Semua bagus. Hai korang. Cepatlah, kita ambil gambar. Tunggu, Pin dan Ipin. Lambat pula, Yurang. Hai, Kongkong.